Anggota DPR RI dari fraksi Gerindra Fadlizon malam-malam menyambangi kantor Balai Kota Jakarta. Maksud kedatangannya soan ke Balai Kota untuk bertemu dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Pasalnya Jakarta akan menjadi tuan rumah World STEM Championship and Exhibition. Menurut rencana, pameran perangko ini akan diselenggarakan di Jakarta International Expo atau J-Expo Kemayoran pada 20 Agustus mendatang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jakarta. Ada Dionisius Arya yang akan melaporkannya. Silakan, rekan Dion. Ya, pemirsa Tribuners, anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Gerindra Fadlizon kemarin malam menyambangi Balai Kota DKI Jakarta. Maksud kedatangannya ini untuk bertemu dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Pasalnya Jakarta akan menjadi tuan rumah World STEM Championship and Exhibition 2022. Menurut rencana, pameran perangko ini akan diselenggarakan di G Expo Kemayoran mulai 2 hingga 10 Agustus 2022. Kebetulan Fadlizon sendiri bertindak sebagai Ketua Umum Perkumpulan Filatelis Indonesia. Acara ini juga nantinya akan dibuka oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Ajang pameran perangko ini sendiri juga akan diikuti oleh setidaknya 65 negara dari berbagai belahan dunia. Demikian Tribuners. Ya, baik. Terima kasih rekan Dion dari Tribun Jakarta atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari anggota DPR RI dari fraksi Gerindra Fadlizon. Berikut 5 tanya untuk Anda. Nah, ini kan memang masih terus berlangsung di berbagai negara juga. Jadi koordinasi dengan Pak Wagub, karena beliau rencananya yang akan membuka nanti Agustus, sekaligus karena DKI biasanya dalam pameran seperti ini pernah 10 tahun lalu juga diselenggarakan, ikut menjadi pendukung acara gitu, dengan beberapa instansi pemerintah yang lain. Kebetulan saya adalah ketua umum dari Perkumpulan Filatelis Indonesia atau PFI, yang usianya perkumpulan ini sudah 100 tahun, ini yang 100 tahun. Jadi dalam rangka 77 tahun Indonesia Merdeka, PFI, juga G20 gitu kaitannya. Itu rencana pamerannya berapa hari? Pameran itu akan berlangsung dari tanggal 2 hingga tanggal 10 Agustus di GI Expo di Hall C rencananya. Jadi itu akan ada sekitar 2.600 frame pameran gitu, dari 65 negara itu. Partisipannya sendiri dari mana itu? Dari negara-negara Eropa, dari Amerika Latin, dari Asia, Australia, New Zealand, seluruh benua ada sih perwakilan. Karena kan organisasinya ini adalah di bawah dari FIP, ya, Federasi Internasional Filatelik itu, di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa juga itu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!